forever. Tidak dengan permainan kata-kata retorika, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita kembali lanjutkan perbincangan, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bang Daniel untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Bang Michael tadi sebelum jeda. Silakan Bang Daniel. Ya, pertama yang harus dipahami adalah teks yang disampaikan Pak Prabowo ada selalu menggunakan secara bersamaan teks bahwasannya makan gratis dan pemberian gizi dan susu untuk ibu hamil. Kata-kata itu selalu disampaikan secara bersamaan. Jadi solusi terhadap stunting itu ya tentu memberikan gizi yang cukup untuk ibu-ibu hamil. Kemudian memberikan gizi yang cukup setelah kelahiran dan sebagainya. Kalau terkaitan itu kan tentu semua pihak apalagi policy maker paham betul. Jadi itu adalah bagian dari program utama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makan gratis untuk anak sekolah itu punya multiplier efek yang luar biasa. Sudah 76 negara yang mempraktekkan program ini dan insya Allah kita akan menjadi negara ke-77. Ada konsorsium negara-negara pemberi makan. Dan itu sudah menjadi best practice di banyak negara. Dan dampaknya itu menjembar ke dampak ekonomi. Baik, di satu sisi. Di sisi lain juga dampak kesehatan dan dampak-dampak lainnya. Jadi makan siang gratis memang multiple effect. Dan dia memberikan perspektif hari ini dan masa depan. Nah inilah kenapa kami sering menyebutkan event itu tidak tersirat disampaikan oleh Pak Prabowo. Semua program yang dilakukan dan ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pro masa depan. Kemudian pro perempuan dan anak. Dan pro kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dan itu ditunjukkan dari kecenderungan afirmasi dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ketiga, Mbak Putri, mungkin bisa dipersingkat, yang perlu dipahami adalah program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran didesain dengan dua skema. Pertama adalah skema pancing, memberikan pancing, dan kedua skema memberikan ikan. Baik. Ya, kan selalu ada kritik, kok bansos terus menerus kita berikan, kok tidak mendorong yang namanya program entrepreneurship. Kita tidak bisa bicara orang-orang yang lapar kemudian kita kasih pancing. Yang sedang lapar ya kita harus beri makan terlebih dahulu. Itu baik, yang kita sebut dengan skema ikan. Nah, untuk mereka-mereka yang harus kita dorong dalam jangka panjang, itulah kemudian banyak program-program skema pancing tadi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Putri. Baik, sampai di situ dulu mungkin. Nanti ya, kalau ada waktu tersisa mungkin juga bisa berikan tanggapan oleh Bang Michael. Tapi Mbak Rustika, seberapa besar sebenarnya suara-suara para netizen ini bisa dikapitalisasi untuk betul-betul menjadi suara bagi para pasangan calon ini pada saat pemilu 14 Februari nanti? Belajar ataupun berkaca dari pemilu sebelumnya? Nah, jadi sebenarnya itu ada beberapa riset yang menyatakan bahwa media sosial itu berperan untuk dalam pemilu gitu. Tetapi beberapa pengamat itu menyatakan bahwa antara 9-10% itu mereka memang terpengaruh oleh media sosial gitu. Nah, apakah debat kali ini tuh bisa memberikan dampak kepada pemilih, lebih banyak pada pemilih swing voter dan juga kepada mereka yang masih belum memilih gitu. Terutama pemilih-pemilih muda. Dan sebenarnya kalau kita buka di data, Mbak, jadi jelang debat terakhir kemarin itu sudah ada harapan netizen. Jadi harapan netizen terbesar itu adalah, yuk teman-teman yang masih belum punya pilihan terkait sama capres, kita nonton bareng yuk di debat kelima gitu. Okay. Semoga setelah ini kalian bisa mendapatkan calon
presiden yang kalian pilih. Nah, okay, itu benar-benar harapan netizen gitu. Mm-hmm. Baik. Ya. Ya, pembahasan sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas, sangat seru, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita kali ini. Mbak Rustika, terima kasih. Bang Michael, terima kasih. Bang Daniel, terima kasih. Bang Mestari juga terima kasih. Tentunya ya, apa yang kita bahas juga bisa menjadi bekal Anda sebelum Anda menuju ke TPS 14 Februari mendatang, karena kami kabarkan Anda putuskan. Selanjutnya, Ken Anda akan